Aku dari tadi aku kamu lu udah gua lu ya. Lu bohong anjing. Per liar. Ngapain? Yes. No. Because you block a bitch. She's a bitch. Udah, bagus. Cuma bisa ngomong ya udah kalau kamu nggak percaya. Ai, tau nggak? Ya aku nggak tahu. Aku udah malas nggak mau ketemu kamu lagi. Mengapa maka securiga ku marah? Hai guys, welcome back to Tasha Revina Channel. Aku sekarang lagi di The Hill Resort Sibulangit. Ini bukan endorse, tapi aku pengen aja gitu bikin video di sini. Kamarnya bener cozy banget. Aku lagi sama Opi. Dan hari ini dibawa ke Restagi. Enggak, ini masih di Sibulangit. Jadi si Juna lagi di kamar sebelah. Juna lagi di kamar sebelah. Aku hari ini mau bikin video. Aku pengen ngeprank si Juna sih sebenarnya kan. Soalnya udah lama banget kalian pada nagih, Kak, prank ke Juna dong, prank ke Juna dong, prank ke Juna dong, prank ke Juna dong. Yaudah nih, hari ini kita prank ke Juna. Ceritanya itu nanti aku bakal pura-pura cranky sama dia seperti biasa. Tapi aku bakalan ngeluarin kata-kata yang gak layak diucapkan seorang perempuan cantik, rupawan, lemah lembut seperti aku ke pasangannya. Bisa kita kamera sini aja ya, ini kamarnya kecil, gak punya alat dong guys. Nanti kamu nungguin di. Nanti kamu rekamin TikTok pakai handphone ini deh. Pakai kamera ini jadi. Rekamin jentar kamu rekamin di sebelah sana, sebelah sini. Kamu duduk situ deh. Kalau kamu duduk situ, aku di sini sama Juna kan. Datang lah ya. Ya memang perlu deh. Buset, Opi, cowoknya banyak banget. Adi, Aji, Ari, Sahrul. Semuanya tuh bewok. Ada deh, Mbak, bewok. Lu banyak banget tuh, Adi, Ari, Adi dan tiga lainnya. Buset lu, parah banget sih. Anjir, sama Bang juga. Sama Alvino juga kan lu. Dasar. Fagel deh, Fagel, CEO of Fagel. Nopita Sari Widodo. Saya ke kamar aku bentar dong. Just get in. Emang ini dikunci ya? Mana ada dikunci nggak? Gak bisa dibuka. Ini kan hotel nih, pakai kartu. Oh gitu ya. Kirain kos-kosan. Maaf ya. Ini aku ngomong sama kamu nih, penting. Apa? Jadi yang kemarin itu aku mau nanya sama kamu itu. Jadi kemarin aku tuh buka Instagram kamu gitu. Terus aku liat blok-blokan kamu. Terus kamu ada ngeblok beberapa cewek-cewek. Kenapa kamu ngeblok mereka? Kenapa sih diblok? Ya kalau cewek kan nggak cewek, cowok juga kali. Kalau misalkan ada yang komennya ganggu, aku orang yang ngeblok. Tapi pas aku liat yang diblok tuh cakep-cakep. Jawaban seorang cowok yang sedang menutupi kesalahan, by the way. Lah, yaudah, tunjukin mana cewek yang cakep. Yang kamu belum? Ini coba tunjukin mana. Karena ya, kamu ingat-ingat aja dulu coba siapa. Ya, mana aku ingat, aku tuh orangnya sesuai itu kalau ada netizen komen jelek. Ya, siri belum. Itu. Tapi berarti kamu gak tahu itu siapa? Kenapa kamu harus ngeblok mantan-mantan kamu? Aku, ya aku belum lah. Kadang dulu aku pas putus aku belum. Ya udah. Azan, biar adem. Gak usah langsung liat-liatin gitu Instagramnya. Aku juga gak sengaja kebuka, kok kemarin biasa aja kali. Aku dari aku masuk juga di Instagram, aneh banget sih. Halo,
Ini kamu nih udah mulai bohong-bohong nih sama aku nih. Mana ada bohong sih? Ya lo pasti bohong kan sebenarnya. Masa susah senyum-senyum gitu. Ya gak senyum lagi, kamu kan. Gue tau lo nutupin kesalahan lo pasti kan, Jun. Gak sih ya. Gak usah sosok ngeliatin ngomong gitu, orang lagi ngomong dilihat di sini. Yes. Ngobrol tuh tatapan mata, bukan tatapan sama layar. Iya udah ngomong. Gak, gue tau, lo pasti ada nutupin sesuatu yang gue gak boleh tahu. Lo ngeblok dia karena lo gak mau kan kalau pas gue lagi megang handphone lo terus habis itu ada DM dari dia. Makanya di blok banyak sekarang cowok-cowok kayak begitu, tau gak? Sengaja di blok tuh ceweknya dulu, ntar pas sudah gak sama pacarnya yang asli baru di unblock, baru DM-DM lagi. Lo begitu kan sebenernya? Ya kenapa harus di blok? Kenapa harus ditutupin? Berarti kalau gitu lu juga gak ada cerita ke gue kenapa mantan lu itu di blok. Berarti mantan lu tuh ganggu seganggu apa? Kenapa gak ada bilang ke gue? Kenapa gak diceritain? Why don't you be honest to me? Masih bisa di paling atas blok-blokannya kalau ditanya langsung, berarti kan dari kemarin tuh kamu udah buka, terus abis dibuka, kamu blok lagi. Makanya dari paling atas, muncul di paling atas account-nya. Iya berarti aku... Jangan main-main deh, gue intel. Terus kenapa account-nya bisa sampai di paling atas? Ya berarti dia perempuan lain dan aku blok. Kenapa harus kamu blok dia? Sementara di bawahnya ada banyak netizen. Ya kan aku putus satu blok. Nah, lu udah gak bisa dipercaya berarti kalau kayak gitu. Kenapa dia bisa di blok dan namanya di atas netizen-netizen yang baru lo kenal, baru komen-komen jelek, dan dia di paling atas terus. So it means you block her few days ago, ya nggak? So it means you visit her page, you visit her profile before you block her game. Is it? Iya. Ngaku. Lu bohong. Aku nggak bohong. Lu bohong. Lu bohong. Kenapa harus lu bohong? Kenapa harus lu blok sekarang? Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Justru itu udah blok lama. Aku masa enggak pernah lihat-lihat mantan ngapain? Enggak mungkin. Aku enggak pernah berusaha sama mantan. Kenapa kan harus? Enggak, mantan itu kamu. No. Iya. Aku juga. Kok lu jadi bapak mantan gue sih? Kamu yang bapak mantan. Ya, gua. Ya. Gak tau diri emang, males banget gue liat teh. Gak usah siul-siul kayak begitu. Kenapa? Gak apa-apa, udah nanti aja aku cerita. Ini apa? Ini yang lagi kita ya? Iya. Yang kamu mau kita kan? Iya. Sebelah ini samping. Oh samping. Yang kita bener? Iya. Kamu yang paling pojok. Tuh kan, memang lu kan sama temen gue? Temen kamu ini mana? Lah, mana-mana kan kamu? Ya tapi kan lu yang bikin masalah. Ini problemnya semua gara-gara ada elu. Ini masalah yang ada kok. Elu ngeblok orang yang gua enggak tahu kenapa harus diblok? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Why? Kenapa? Enggak apa-apa, enggak ada. No. You lied to me. You're a liar. Ngapain? Yes. No. Because you block a bitch. She's a bitch. Udah, bagus tuh kalau dia bisa ku. Tapi kenapa dia muncul paling atas? Dia betul orang lain yang blok. Tapi katanya sebelum-sebelumnya ada netizen-netizen yang blok juga. Sebelum-sebelumnya? Iya. Yeah. Sebelum mantan kan berarti? Iya berarti baru-baru ini doang di blok ya? Ya enggak lah. Kalau sekarang mah orang mau ngomong apa? Kalau lu tuh ngebohong. Lu tuh ngebohong, gue udah gak percaya lagi sama lu. Serah kamu lah. Ya gue gak pernah liat mantan. Intinya gue gak pernah liat mantan. Gak pernah berusaha sama mantan. Komunikasi gak pernah. Yang selalu komunikasi sama mantan masih bermasalah kan? Mas, kenapa sih cowok semua gak ada yang bisa dipercaya lama-lama gue pacar sama cewek? Terus? Apa? Jadi lesbi. Maunya bener sendiri, gak pernah ngakuin kesalahan. Emang gitu cowok semua begitu memang. Kalau udah tersudutkan, cuma bisa ngomong, ya udah kalau kamu gak percaya. Tai, tau gak? Nggak tahu apa. Nggak ada. Nggak mungkin kamu nggak tahu apa-apa. Ibu nggak tahu apa-apa. It's all your fault. Lu yang salah. Lu salah, lu ngeblokin orang yang gua nggak tahu apa masalahnya. Lu bilang dia ganggu. Jadi ini mendingan mantan aku biarin aja. Nggak usah aku. Ya enggak. At least lu cerita gitu loh ke gue. Bukan cuma tiba-tiba ngeblok ambil cara sendiri, ngambil jalan sendiri. Lu harusnya cerita ke gue apa masalahnya. Jadi gua tahu dari A sampai Z. Katanya nggak boleh tutup-tutupin. Kenapa? Lu ngeblok cewek aja, gua harus nggak tahu. Gua harus tahu sendiri. So it means you cover something. You hiding something now. Yes, no. It's true. Yes.
Lu bohong kan? Lu bohong. Lu dari tadi aku kamu, lu udah gua lu ya? Lu bohong anjing. Lu bohong. Kenapa? Lu bohong. Lu tukang bohong. Lu bohong. Lu bohong. Gak bisa dipercaya emang. Lah emang iya kok ada, jelek aja sendiri kalau gak percaya. Iya kan aku mungkin nambah. Iya kenapa baru sekarang dia ada di paling atas? Gimana aku tahu? Ya gak bisa lah, gak tahu. Yang punya Instagram siapa? Maksudnya baru? Gue yang punya. Ya kan yang punya akun Instagram kamu. Ya terus? Mana aku tahu yang terakhir atau yang pertama di atas apa gimana? Aku gak tahu, pokoknya aku gak pernah matang nanti. Emang tau aku lebih cantik daripada gue? Iya. Enggak, iya kan pasti. Mantan lu lebih cantik daripada gue kan? Enggak sayang, kamu gak sabar. Iya. Aku dari tadi udah sabar loh. Kamu nunjuk-nunjuk aku masih sabar loh. Iya kan? Kamu gue lo, aku tetap mau kamu. Gak bisa dimaafin. Kamu kenapa sih? Kamu lagi dapet? Kamu lagi PMS? Enggak. Apa hubungannya gue PMS sama gue marah-marah? Orang gue kesel-kesel aja gara-gara... Kamu tiba-tiba marah? Iya tapi kesel lah, kamu juga kok. Kamu gak pernah kayak gini. Lu jadi gue juga bakal kayak begitu. Iya. Pasti sama yang baik-baik. Sayang ini kenapa, gimana? Kamu tiba-tiba sama marah-marah. Ya udah. Intinya lu tuh bohong sama gue. Lo pernah bohong. Lo pembohong. Lo pembohong anjing. Sebelumnya gak pernah ada kamu. Iya. Pernah. Tapi lo ngeblok orang. Tanpa sepengetahuan gue. Iya, aku ngeblok mantan. Aku bukan ngeliatin kamu lagi, udah lebih bangsa tai. Udah lah, aku udah males gak mau ketemu kamu lagi. Sayang apa maka securiga ku marah. Apa deng dia yang buat kau berubah. Ini gimana sih, aku lagi di bedanya kamu kemana? Gak ada, aku udah gak percaya lagi. Nggak bisa dipercaya, cowok nggak bisa dipercaya. Nggak ada, udah, udah. Sekarang kamu maunya apa? Nggak ada, nggak mau apa-apa. Jadi sekarang kamu maunya apa? Nggak ada, mau apa-apa. Di handphone admin? Nggak ada. Nggak, dengerin aku. Di handphone admin ada Instagram aku selalu kok. Kamu bisa cek. Nggak ada, aku tutup-tutupin. Kamu mau apa? Nge-delete. Mau pakai Instagram aku? Ya gue cuma nggak suka. Lo kenapa harus nyembunyiin sesuatu yang... Bisa kenapa lo harus nge-blok? Kenapa lo harus nge-blok? Kenapa lo harus nge-blok? Nggak usah nyembunyiin. Terpaksa luka biar jangan lelah. Kenapa harus ngeblok? Bisa nggak langsung pakai logo baik-baik kamu? Baik-baik kamu? Ya, lu salah. Ya udah, aku salah. Lu salah. Iya, aku salah. Lu yang salah. Iya, aku salah. Gue nggak salah. Nah, kamu nggak salah. Nah, aku nanya kamu mau apa? Mau ambil Instagram aku, ambil passwordnya kamu tahu. Apa lagi? Jadi lu coba tahu kok. Sudah sepasrahkan ku dengan dia. Biar rasa sakit ini berlalu. Aku nangis. Kok jadi nangis? Aku yang mesti nangis di anjing-anjing itu tunjuk-tunjuk. Begini kita jadi anjing. Jangan nangis. Kok nangis sih? Kurang ya, matanya buaya. Kamu buaya. Ayo dinanya buaya. Suka setingkat baru ku bilang rindu. Yaudah kamu mau dikenalin sama mantan kamu. Gak apa-apa, kamu gak nyesel. Oh iya, aku baik-baik sama mantan. Coba lihat air matanya. Coba lihat air matanya. Coba lihat air matanya. Pantesan aku datang kamu marah-marah nggak pernah. I don't care. I love it. Jangan makan. Kamu tau nggak sama di Medan kamu nggak, kita nggak pernah berantem. Ayo apa lagi sekarang?
Enggak, bisa enggak? Ada aku. Enggak bisa enggak? Apa? Kapan datang sama siapa? Bukan sama aku. Ayo jujur. Enggak. Jujur. Jangan mau apa-apa. Enggak, aku tuh enggak bisa hidup di dunia YouTuber jadi prankster tau enggak? Enggak kuat, deg-degan terus gitu. Kan. Mulai. Cik, kayaknya suasana kali ini. Oke guys, thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga komen di bawah next video aku bikin apa. Jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, dan semua akun aku di sini. Thank you, bye-bye. Tapi ini kau dengar.